misalnya dengan nomenklatur dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya pada Juni 2016 berubah menjadi dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Tangerang. Nah, bicara tentang pariwisata Banggai Laut, memang Banggai Laut itu sangat menarik. Menarik dalam segi wisata budayanya. Salah satunya adalah upacara adat Malabut Tumbe, yaitu upacara penerimaan telur burung maleo dari Batui Luwu kepada Jogugu Kerajaan Banggai di Keraton Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Malabut Tumbe adalah merupakan adat leluhur Kerajaan Banggai yang berlangsung sejak zaman kerajaan dan dilaksanakan setiap tahun sekali dan berjalan hingga kini. Kemudian ada wisata panorama alam. Keindahan alam Kabupaten Banggai Laut masih terjaga dan masih sangat alami. Banyak pantai dengan hamparan pasir putihnya yang indah dan wisata baharinya. 90% lebih wilayah Kabupaten Banggai Laut adalah laut. Tentunya keindahan alam bawah lautnya menjadi wisata andalan. Banyak spot snorkeling dan diving yang bisa kita eksplorasi di sini, seperti di Desa Buang-Buang dan Taman Laut Tolobundu. Objek wisata Buang-Buang terdapat Danau Paisu Batongan yang dihuni jutaan ubur-ubur. Dan tentunya spot Banggai Cardinal Fish juga menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Banggai Laut. Beragam spot diving juga bisa dijelajahi seperti Togong Tanga Spot Dive, Bone Bulusan Spot Dive, dan Taman Laut Kima. Kabupaten Banggai Laut adalah destinasi wisata baru di Sulawesi Tengah yang wajib dikunjungi, terutama bagi para pecinta wisata bahari. Keindahan alam Banggai Laut serta masyarakatnya yang ramah tentunya akan siap menyambut para traveler yang datang. Saya mengajak kepada seluruh pecinta atau pegiat diving yang ada di Indonesia dan juga bisa juga ke luar negeri. Silakan, saya mengajak untuk datang ke Banggai Laut untuk menikmati keindahan bawah laut Banggai Laut. Sekali lagi, ayo ke Banggai Laut untuk menikmati keindahan bawah laut.